Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan fungsi dari knob tersebut ya. Ini knob water level select. Nah, water level select ya, untuk memilih ketinggian air. Dan fungsi dari water supplement ini adalah untuk menuruh atau mensucikan pakaian. Bagaimana caranya? Ya. Kalau ini kan masih proses mencuci ya. Kalau kita putar ke sini ya, ke arah water suplemen seperti ini, maka airnya akan mengisi lagi. Dan setelah mengisi lagi, air yang dari atas, lalu air yang di bawah itu akan keluar. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini keluar. Jadi mengisi air dari atas dan juga mengeluarkannya dari bawah. Ini kalau orang Islam ini pasti tahu ya. Tujuannya untuk mensucikan pakaian. Ya, kalau selain non muslim juga enggak masalah, ini enggak begitu penting ya. Jadi fungsinya water level ini maksudnya water suplemen ini untuk mensucikan pakaian atau menuruh pakaian ya. Airnya ini sampai penuh, terisi sampai penuh. Terus yang air di bawah itu langsung keluar ya. Nah, dilihat lagi ini keluar ya. Kalau kita kembalikan lagi seperti ini, nah, maka dia akan mulai memutar lagi dan tidak mengisi. Fungsinya seperti itu. Coba kita lihat apakah keluar. Enggak kan, enggak keluar. Ya ini sisa, masih sisa ini. Sisa sedikit. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar lebih maju dan berkembang. Sekian, terima kasih.